Kacau banget guys, kabel-kabel kacau banget loh. Jici, dari tadi mati lampu. Emang tadi nggak mati lampu? Dia mati. Dia mati ya. Emang di sini nggak? Ya, jadi ceritanya adalah seperti ini. Waktu itu, ini cerita asli ya, tapi aku akan membawakannya seperti aku sedang bercerita. Tapi kayak ini asli. Aku alami kayak sekitar seminggu setengah yang lalu gitu. Jadi aku tuh lagi jalan pulang seperti biasa, kegiatan JKT kan suka sampai malam ya. Jadi waktu itu tuh keadaannya itu pukul 1.30 malam. Jadi kayak setengah 2 malam gitu kan. Terus aku jalan, di jalan pulang tuh aku lewatin kayak jalanan yang berlubang. Tapi aku tuh udah sering lewat situ dan gak kenapa-napa biasanya. Tapi entah kenapa pas malam waktu itu tuh gak ada mobil, gak ada motor tiba-tiba. Dan lubangnya tuh bener-bener lubang yang besar gitu loh. Lubang yang ada yang kayak gini gitu, tapi ada yang kecil, ada yang kayak gini gitu kan. Terus aku kan bawa mobil sendirian, gak ada orang, gelap, lampunya tuh remang-remang gitu loh. Terus aku pakai lampu mobil dong, nyalain ke depan gitu. Terus dari kejauhan ada satu lubang yang besar banget. Emang aku tuh selalu kayak menghindari lubang itu karena tuh lubangnya besar banget. Tapi dari kejauhan tuh di lubang itu kayak ada sesuatu. Terus aku kayak begini kan, karena mungkin udah subuh, udah mau subuh gitu kan. Jadi kayak aku tuh mulai kayak ini aku halu atau apa gitu kan. Terus aku kayak gini-gini. Terus kan makin deket kan, karena aku jalan mendekati lubang itu. Tapi aku pelan-pelan, karena aku takut wah itu apaan cuy malam-malam gitu kan. Terus karena dia tuh dikit-dikit kena lampu mobilku, jadi kayak kelihatan gitu bentuknya apa gitu kan. Itu tuh bentuknya anak bayi guys. Aku gak bohong, serius, anak bayi. Anak bayi tapi kecil, gimana sih? Misalnya nih, segini dah misalnya. Segini. Terus kepalanya tuh bulat gitu, badannya juga bulat, dia lagi duduk di dalam lubang besar itu. Terus aku kayak, hah gila itu apaan, wah anak siapa gitu kan. Terus pas aku makin deketin, tapi gak jelas, maksudnya kayak itu tuh kelihatan bentuk kayak bayi, cuma aku gak bisa lihat jelas kayak wajahnya gimana atau gimana. Terus dia tuh kayak nengok-nengok gitu. Takut banget aku misalnya ngeliat lagi kayak merinding gitu jujur. Dia tuh kayak nengok-nengok, mungkin karena ada cahaya dia nengok kayak ke arah aku gitu kan. Tapi tuh aku tuh masih kayak, hah apa nih, masih kayak gak yakin gitu kan. Karena aku gak bisa lihat hantu. Terus aku kayak, gila itu apaan. Terus aku kayak makin deketin makin jelas itu bentuk bayi jujur. Tapi bayi tuh lagi duduk kayak gini, tau gak sih kayak bayi yang agak berisi badannya lagi duduk. Tapi dia tuh kecil segini. Terus gak ada rambutnya. Terus pas aku makin deketin lagi, dia tuh warnanya tuh kayak agak pucat-pucat keabu-abuan. Mungkin karena udah malam juga kali ya. Jadi kalau kena pantulan cahaya, dia tuh warnanya kayak gitu, kayak pucat-pucat abu-abu something gak jelas gitu loh. Terus pas aku deketin, tau gak itu dia berubah jadi apa? Dia berubah jadi anjing. Aku kayak kaget banget. Bener, berubah jadi anjing yang lagi duduk di lubang. Tapi anjingnya tuh ada telinganya kayak gini. Sedangkan pas aku lihat dari jauh tuh gak ada, bener-bener mulus kayak kepala bayi gitu loh guys. Itu apa ya? Asli itu serem banget. Itu serem banget sih. Aku udah yakin banget dari jauh aku gini-gini mataku, itu tuh bukan anjing guys. Itu bukan anjing, aku yakin banget 100%. Tapi pas aku deketin dia berubah jadi anjing. Terus pas dideketin anjingnya warnanya coklat. Sedangkan pas aku lihat dari jauh warnanya abu-abu. Kayak itu apa weh? Gak ketabrak, karena aku kan udah lihat dari jauh kan, jadi aku minggir. Halu atau gimana ya? Tapi aku kayak yakin lah itu gak halu guys. Kalau misalnya halu kan pasti, kalau misalnya aku udah gini-gini berkali-kali pasti itu berubah kan, kalau misalnya itu halu. Tapi aku benar-benar begitu-gitu sampai banyak gak berubah. Pas aku mendekat dia baru berubah. Aku kayak bingung banget itu apaan sih. Kan ada yang pernah lihat kayak gitu kah?
Sedangkan kayak aku sendirian jam setengah dua, gak ada orang, aku takut banget. Pundak kamu berat gak abis itu? Puji Tuhan gak sih, aku pulang langsung keramas, langsung mandi. Takut banget, aku tuh selama kayak pergi kegiatan JKT ya, kan selalu kayak sering kayak pulang malam gitu tuh, kayak jam 3 lah, jam 2, tapi gak pernah kayak ada kayak gituan. Itu benar-benar pertama kali selama aku bawa mobil. Sampai sekarang aku belum berani lewat jalan situ lagi, aku lewat jalan lain. Asli, serem banget. Takut banget gak sih guys? Kan kalau misalnya ada yang bawa kendaraan malam-malam juga harus hati-hati ya. Kan harus berhati-hati. Harus dalam keadaan yang sadar gitu loh. Takut gak sih kalau misalnya ada kayak gitu-gitu? Mata itu apaan gitu.